Oke, di depan kita sudah ada satu unit action cam dari Bipro. Ini dia series Bipro 5 Alpha Edition yang LED. Jadi seri yang mungkin termurah action cam dari Bipro. Ini nah, bisa dilihat Bipro 5 Alpha Edition LED. Jadi bukan yang Mark 1, Mark 2. Kalau yang Mark 2 itu dia sudah ada mic eksternalnya. Jadi udah kayak sama GoPro. Kalau ini harga 400 ribuan, kita unboxing apa aja yang kita dapat di action cam harga 400 ribuan dari Bipro 5. Oke. Langsung aja, pertama kita cuma dapat boxnya doang, box kayak gini. Terus paling di packing kayak biasa pakai bubble wrap. Nah, untuk bagian dalamnya langsung aja kita buka. Oke, ini dusnya. Ini spesifikasinya bisa dilihat. Untuk sensornya 16 megapiksel, Reflonova image sensor, terus videonya ada format Full HD dan sampai VGA. Untuk fotonya 16 megapiksel sampai 1,3 mega. Terus lensanya 140 derajat with angle. Terus screennya 2 inci. Ada port USB, koneksinya Wi-Fi. Terus memorinya muat sampai 32 GB, baterainya 900 mAh. Dimensinya 60x41,8x30,36 mm. Nah, ini aksesoris yang akan kita dapat. Aksesoris dan apa ya, pokoknya yang kita dapat dari paket Bipro ini. Pertama ada unit kameranya, waterproof casing, phone bar, terus pivot arm. Terus ini pivot arm ini buat sambungan ke kayak helm kayak gitu. Terus ada quick release mount, terus ada tripod connector, terus ada base nya buat taruhnya, terus ada double tip, terus ada silikon cadangan, satu buah baterai USB, terus ada strap. Nah, ini untuk bagian luarnya. Ini udah wifi, terus tahan air dalam kedalaman 40 meter. Oke, nah sekarang kita unboxing bagian dalamnya. Di sini kita dapat buku panduan, manual book. Oke, terus ada aksesorisnya. Kita dapat strap. Oke, terus selanjutnya kita ada USB juga buat ngecharger. Terus dapat 2 buah 3M. Terus ini buat di stang sepeda atau enggak stang motor. Ininya apa namanya ini? Mountingnya. Terus ini juga sama. Ini buat dudukan di tripod kayak gini. Terus ada mounting lagi. Terus nah, ini buat taruh di helm, jadi ditempel, udah ada 3M nya tinggal tempel aja. Terus ada casing tambahan, casing belakangnya cadangan satu. Terus ada rain lamp nya juga, ini buat lensa kayaknya. Terus kita dapat apa nih? Wow, dapat 3 piece stiker Bipro Alpha Edition. Terus ada buku garansi resmi dari Brika Indonesia. Garansinya 1 tahun. Terus apalagi? Nah, udah kosong, tinggal ini unit helmnya. Unit helmnya udah ada di dalam waterproof. Ini ada, ini buat base nya nih, jadi buat ditaruh kayak gitu. Mana tadi ya,
Nah, jadi ini bisa buat taruh gini di helm. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Tinggal dibuka aja. Nah, ini unit apa? Action camnya. Kita waterproofnya dulu ya. Waterproofnya kayak biasa, ini buat tombol volume, select, terus ada tombol power. Ini buat ini nih, apa sih, buat cekrekan kamera. Oke, terus ini tentunya action camnya. Rika Alpha Edition LED. Ini layarnya LCD 2 inch. Terus di sini ada tombol power, di depannya ada tulisan Full HD. Terus udah connect Wi-Fi pastinya, terus 16 megapiksel. Ada logo Bipro 5. Terus ini port buat USB atau charger, terus ada port buat kartu memori. Kartu memorinya ini bisa sampai 32 GB. Oke, ini baterai. Nah, baterainya cuma dapat satu biji doang di dalam. Oke, kok susah ya. Oke, kita coba hidupin. Ini ngidupinnya di depan. Bipro 5 Alpha Edition LED. Nah, ini udah langsung ke bagian foto. Settingannya udah 1080 Full HD. Ntar ini bisa disetting lagi di pengaturan atau di aplikasi Bipro 5 Alpha Edition LED. Bisa di-download di ini, ada ininya. Untuk aplikasinya ada di Google Play, terus ada di App Store juga. iOS, Android bisa. Nah, kurang lebih itu kayak gini tampilannya. Oke, lumayan sih. Kameranya lumayan jernih. Mungkin kalau di setting-setting dikit bakalan tambah lebih bagus. Ini kebetulan gua dapat yang warna hitam. Oke, untuk ini sih build quality-nya lumayan worth it lah. Harga 400 ribuan. Nih, bisa dilihat unitnya. Kalau dipasangkan waterproof. Oh iya, ini nanti mungkin gue bakalan mood mic eksternal karena mau dipasang di helm. Semoga aja hasilnya bagus, nggak mengecewakan. Harga 400 ribuan untuk action cam ya, lumayan. Aksesorisnya juga lengkap, ada garansinya juga. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Sedikit review ataupun unboxing action cam Bipro 5 Alpha Edition yang versi light. Oke, terima kasih.